sini ada di belakang. Nih, lagi pas diproses masakannya. Ayo lo, nih. Tuh. Lihat lo. Sedap, men. Kenapa? Maaf. Manis dari mana ini pedes begini dari baunya aja kecium ini pedes. Mas, ini pedes ya? Waduh, super pedes kan. Gini. Mau yang manis, gak mau yang pedes. Gak mau. Oke, awalnya gua bohong tapi selalu ditepati. Ini makanan pedas, tapi punya kesan yang manis. Ah, gimana tuh? Gimana guys? Boleh ya? Boleh guys. Ayolah lo. Pedes. Kata abang ini super pedes tau. Tapi kalau udah coba, gak bakal nyesel udah. Mas, pokoknya pesen yang paling pedas. Yang paling punya kesan manis. Udah beres. Ayo kita makan. Udah gak usah banyak protes, pokoknya enak. Food Lover pasti suka ya. Jangan ngaku pecinta pedas kalau belum pernah nyoba kuliner yang sedang viral di sosial media ini. Berada di kawasan Serpong Utara Kota Tangerang, tempat makan yang bernama Nasi Pedas Oseng Juragan ini menyajikan olahan makanan oseng-oseng pedas dengan rasa yang bakal mengejutkan lidah. Cicipi menu spesial bernama Oseng Cumi Extra Large, memiliki ukuran jumbo dan dijamin bakal bikin kenyang dalam satu porsinya. Menu Oseng Cumi ini bisa dipadukan dengan pete untuk menambah kenikmatan cita rasanya. Perpaduan yang pas antara nasi hangat dan Oseng Cumi yang super pedas ini dijamin bakal mampu membuat lidah Food Lovers terbakar nikmat dalam sekali suap. Manjakan lidah Food Lovers dengan menu Oseng Kikil, dengan kuah merahnya yang begitu menggoda lidah. Tekstur kenyal kikil yang memiliki rasa gurih di lidah ini berpadu dengan kuah sambal yang berisi campuran bawang merah, bawang putih, cabai rawit, tomat, jahe, lengkuas, dan daun salam dijamin mampu membuat siapapun terbuai dalam kenikmatannya. Mantul Food Lovers! Nah, sekali lagi nih, hidden treasure di BSD. Kok makan pedes-pedes lagi sih? Tapi lo gak bakal nyesel, pokoknya lo bakal seneng kesini lo, makanannya enak. Jadi kenapa gue bilang hidden treasure lo, satu, emang makanannya enak. Kedua, emang lagi happening banget di sosial media. Kok makan pedes lagi sih? Iya, pokoknya tapi lo cobain dulu, gak bakal nyesel deh. Ya, di Bandung ada satu, di sini ada satu juga. Itu kan berarti jarang-jarang kita bisa nemuin tempat makan enak seperti ini. Walaupun di sini banyak tempat makan ya. Tapi ini salah satu yang enak banget. Lu wajib cobain ya. Mana udah datang belum? Udah jadi belum makanannya? Mbak! Masa sih pedes banget loh? Ya elah, segini doang mah. Baru level pedes banget. Alias yang paling pedes. Tapi emang agak pending Food Lovers. Panas banget mulut gue, set dah. Tapi enak sih Food Lovers. Begitu masuk ke dalam mulut, ini kikilnya berasa kenyal banget. Terus bumbunya itu berasa banget dalam mulut. Walaupun ini pedes banget, tapi gurihnya tuh berasa. Ini cuminya juga emang udah direbus dulu ya. Jadi emang udah matang, emang udah teksturnya udah empuk. Emang dari awalnya emang kuncinya adalah sambelnya, si bumbunya ini ya. Tapi pedes yang gini nih justru bikin nggak mau berhenti. Nagih, pedesnya nagih bener. Karena kalau berhenti, makin pedas di mulut lo ya. Punya gue ini pakai size yang extra L, makanya namanya Oseng Cumi Extra L. Lihat, size-nya gede banget. Pedas! Kita coba lagi ya. Ini pedas banget sih, Food Lovers. Udah gitu pakai toppingnya, punya gue toppingnya selain kikil ada cabai rawitnya juga kan. Betul. Makin pedes lagi. Jadi ini kayaknya ya si kuah-kuahnya yang sedikit ini kayaknya emang dasarnya tuh basically tuh sambel, tau gak sih? Nah sambelnya itu bumbunya ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, tomat, jahe, lengkuas, daun salam. Jadi walaupun ini dioseng, tapi pedesnya tuh tetap nampol. Justru makin nampol sih karena dioseng menurut gue ya karena campur sama minyak segala kan. Ini emang basically emang udah sambel. Perbedaan gue sama punya Lolita, ya udah cuma bedanya topping doang. Punya Lolita ini kikil sama cabai rawit. Kalau gue ini cumi, cabai rawit, tapi ada petenya. Food Lovers parah, tapi ini pedesnya nagih sih. Tapi sebenarnya di sini selain pedes banget, ada beberapa level juga. Pedes banget, pedes, sama yang sedang, yang paling low. Nah, kita pesen yang pedes banget. Yoi. Gue coba punya Lolita. Nih. Food Lovers.
Tapi gue harus akuin walaupun ini pedes banget, bumbunya tuh berasa banget semuanya ya, berasa banget. Ya. Berarti udah ada dua menu yang kita cobain di nasi pedes Oseng Juragan. Sekarang waktunya kita untuk penilaian. Kita mulai menilai tempatnya dulu. Tempatnya sih sederhana banget, benar-benar tempat makan, bisa dibilang food court sih ya. Ini mini food court atau Pujasera food lovers. Pujasera, jadi emang banyak tenants-tenants gitu. Iya. Jadi kita bisa milih makan apa aja, salah satunya ini. Betul, jadi tempatnya benar-benar literally tempat makan aja gitu. Oh, makan, beres, kelar gitu. Yang penting tadi menurut gue proper, that's it, enough. Bersih, tempatnya bersih. Bersih banyak juga. Banyak Pujasera-Pujasera yang gak bersih gitu. Di sini bener. Nyaman sih food lovers, jadi oke. Jadi tetap menjaga cita rasa gitu, tenang aja ya. Langsung aja untuk tempat kita kasih nilai 7. Next. Selanjutnya untuk penyajiannya nih food lovers, penyajiannya sesuai dengan konsep tempat juga, sederhana juga. Ya emang konsepnya bener kata Kinos tadi, makan habis itu pulang ya. Kayak gini, sederhana aja gitu. Tradisional aja sih, simple juga. Tadi udah gua sempet mention juga, piringnya bener-bener jadul banget atau konvensional banget. Dengan piring yang warna putih, gak terlalu besar juga, gak mewah. Dengan cap yang maha famous ayam dan terkenal, jago. Cap ayam jago. Tapi sekali lagi justru yang seperti ini kadang-kadang yang udah kita sulit cari. Kita cari, udah bener. Sulit kita temukan. Bener. Di kota besar gitu kayak di sini Tangerang. Langsung aja untuk penyajian kita kasih nilai 7. Next, harganya kita kasih tahu dulu ya. Yang tadi gua cobain ini adalah Oseng Cumi Extra L alias extra large karena cuminya yang gede banget cuminya. Gede banget dan kalau di sini di Tangerang itu cuma ada di weekend doang loh. Cuma menu ada. Ini cuma ada di weekend. Kalau di Tangerang, kalau di Bandung setiap hari ada. Ini menu ini aja kan? Menu ini aja, yang ini aja. Ya cuma ada Jumat sampai hari Minggu. Harganya Rp60.000 aja. Sedap. Kalau yang ini, Oseng Kikil ini harganya Rp25.000 aja food lovers. Tapi kikilnya banyak banget loh. Langsung aja kita kasih harganya, nilainya adalah Jalan untuk rasanya nih food lovers. Rasanya gue suka banget, walaupun pedes tapi rasanya top, beneran enak. Betul, meledak banget dengan level pedes yang bisa diatur sesuai selera kita. Kemudian, ini tipe-tipe makanan yang begitu lo makan tuh kayak tapi lo gak bisa berhenti makan. Kalau orang Sunda bilangnya raos, nikmat, nikmat. Sampai keringetan, sampai kepedesan tapi terus ngunyah lagi. Nah kayak gitu tuh food lovers. Yang dicari seenak ya. Itu juga. Betul banget ya. Jadi kalau rasa sih udah gak usah tanya deh. Ya, enak banget. Enak banget, gue suka. Kita kasih nilai. Jadi rata-ratanya adalah 7,5. Versi gue sama Loli tak kalau gak percaya, langsung aja icip-icip investigasi sendiri. Datang ke Nasi Pedas Oseng Juragan di BSD Serpong Utara. Kita berdua masih akan terus keliling untuk investigasi tempat-tempat makan yang unik, enak dan meledak. Kalau pengen tahu kita kemana lagi, ikuti kita terus hanya di Dadah Dirasa, bukan sekedar icip-icip.